Assalamualaikum guys, kembali lagi di video berkebun saya hari ini. Nah, hari ini rencananya itu aku lagi mau petik buncis ataupun sayuran yang ada di kebun saya ini. Nah, salah satunya buncis, tapi buncisnya itu ternyata belum waktunya panen guys, jadi masih kecil-kecil. Gak apa-apa lah ya, nanti kita cari yang udah bisa buat dipetik. Nah, di kebun saya ini sebenarnya ini bukan kebun loh guys, tetapi ladang. Cuma karena ditanami sayur, jadilah kebun sayur. Oke guys, ikuti terus ya. Aku mau petik-petik dulu. Nah, kalau yang ini bunga timun, guys. Timunnya itu ternyata masih pada berbunga, jadi belum ada yang ada buahnya. Nah, kalau di kebun pasti itu ada yang namanya daun singkong juga, guys. Jadi sekalian aja aku mau petikin daun singkongnya, karena kebetulan tadi cuma dapat buncisnya tidak banyak karena memang belum banyak yang bisa dipanen. Akhirnya dapat banyak juga nih guys, daun singkongnya lumayan. Oh ya guys, ada yang tahu nggak sih ini namanya apa? Ini tuh bukan buah, tapi dia itu kalau rumputnya biasa buat makan kambing. Kalau di ladang itu memang banyak pohon-pohon begini. Oh iya, tadi juga aku nemu nanas guys. Sebenarnya bukan nemu sih, cuma mati kemarin hanya lupa dibawa pulang. Nah, ini dia nih nanasnya. Oke guys, berhubung saya matik sayurnya udah selesai, jadi sekarang waktunya aku pulang. Nah, jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya dari aku, dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.